lu kayak kempel abis kelar dipake. Gitu. Ngapa? Dek Susi, Pak Mas Mael. Susi? Belum kelar juga itu urusan. Cumi. Gua sama bini lu itu joinan warung. Tapi gua dengar katanya dia joinan sama si Slamet. Bini lu yang pimplan. Makanya lu kudu bilangin sama dia biar permasalahan ini cepet kelar. Nah, saya pengennya masalah ini cepet selesai, Pak Mas Mael. Cuma setiap saya mau ngomong, Dek Susi malah tambah marah. Ini salah lu sendiri. Lu kelewat lembek. Nah, terus saya harus gimana? Ya lu harus keras dong, Cumi. Jangan pletot-pletot begitu. Lu harus keras. Tunjukin kalau lu itu adalah kepala rumah tangga. Iya, Pak Mas Mael. Lembek. Ya keras. Iya, Pak Mas Mael. Kurang keras, Cumi, kurang keras. Keras lagi. Iya, Pak Mas Mael. Kurang keras. Iya, Pak Mas Mael. Nah, itu dia. Lagi, coba lagi. Iya, Pak Mas Mael. Berisik amat, boy. Cumi, Pok. Udah mengganggu ketenangan hidup gue. Pok Susi. Ya ampun, tubuh gue kenapa pucat amat kayak abis diare, Pok? Masai. Tuh, samperin aja ke sana. Biar warung mah sama saya ditungguin ya. Nah, bener, Pok. Kok ogah. Gila, gua perempuan, masa nyamper-nyamperin laki. Ya elah, kan Pok sendiri yang mau ke sana, ya empok lah nyamperin. Enggak. Dia yang perlu kan, dia nyamperin gua lah. Eh, maaf ya. Ini mah udah buat kebaikan, atuh samperin aja enggak apa-apa perempuan juga. Kak. Bener, Pok. Ya Allah, kenapa sih? Jangan segengsi-gengsi, Pok. Entar lo diempat sama orang tuh sesayuti beneran deh. Ya udah. Mau Ebong temenin enggak? Enggak usah. Mendingan lo di sini aja. Ntar kalau lo ikut salah paham lagi, ribet semuanya. Jangan warungnya.